Sejak minggu lalu, peguam Nurul Hafizah Hassan menerima kecaman hebat netizen selepas menjadi salah seorang peguam kepada pengasas rumah bonda Siti Bainun. Belum reda dengan kes berkenaan, nama Hafizah kembali menjadi perbualan hangat netizen selepas dua pelakon terkenal iaitu Nabilah Huda dan Awal Asyari membuat hantaran di media sosial mengaitkan nama peguam tersebut. Umum mengetahui Hafizah sebelum ini pernah berurusan dengan dua selebriti itu dalam kes saman berlainan. Ha, apa komen Hafizah apabila dituduh sebagai seorang peguam gila glamour dan mendapatkan wang cara mudah melalui saman? Posting kan, saya tak sempat nak tengok. Adalah kata apa merompak RM900,000 lah. Dia gini, apa-apa yang dikatakan tu, maksudnya kalau kita hantar surat peguam ni, biasakan dia hantar surat kan? Surat nak saman ataupun saman ataupun dia pembelaan. Ini adalah proses-proses biasa dalam mahkamah. Dan kita ni wakil, maknanya orang yang menyaman tu orang yang saman dia. Peguam tak ada kena-mengena. Itulah penjelasan saya. Jadi kalau LOD tu tulis RM900,000, menulis semula merompak RM900,000 tu memang tak betul lah. Jadi selepas perkara itu berlaku lah kan, so mungkin awal dah expose, Nabilah Huda dah expose, ada yang mengatakan macam Puan Hafizah ni adalah peguam yang gila populariti, yang nak popular sangat. So mungkin komen daripada Puan Hafizah sendiri macam mana? Okay, apabila mana-mana kes melibatkan kita panggil krisis, kita akan membiarkan klien untuk melantik krisis kontrol mereka sendiri. Sebab selalunya apabila dia melibatkan orang-orang yang telah membuat satu kenyataan yang menjadi kenyataan yang dahsyat dan merosakkan reputasi anak guam, perlunya ada satu pengawalan, iaitu mengatakan mereka dah ambil tindakan. Jadi jika diteliti kepada apa-apa yang dituliskan, biasanya mereka akan tanya pada komen peguam, apa nak komen? Dan biasa komen kita adalah, ya, dah hantar, ya, kami ada filekan, kami rasa anak guam kami ada peluang yang baik. Itu saja. Saya rasa saya tak pernah lagi tulis fakta-fakta ataupun lihat memperlihatkan apa-apa dokumen. So itu bergantung kepada anak guam yang mana-mana yang memerlukan lah. So yang lain tu saya tak campur lah. Itu adalah inisiatif mereka sendiri untuk melakukan sedemikian. Yeah. So bila Awal dan Nabilah sudah expose mengenai Puan Hafizah sendiri, so mungkin akan membuatkan lebih ramai membenci Puan Hafizah lah. So mungkin komen Puan Hafizah sendiri macam mana? Dia orang nak panggil orang benci ke sayang ke kan? Kita tak boleh buat apa-apa. Kita ni sebenarnya kena jadi diri kita je. So kalau buat macam tu kerana nak suruh orang benci, apa tu peluang lah kepada diri sendiri. Cuma adalah repercussion undang-undang yang orang boleh ambil kepada kita lah. Itu saja. Sebenarnya saya rasa saya selalu bagi nasihat ni secara awam. Saya selalu kata kalau dengar apa-apa, jangan percaya, jangan kongsi dulu. Siasat dulu, fahamkan dulu, baca dokumen dulu. Ini adalah nasihat yang sama untuk siapa-siapa pun. Kerana apa yang gagal difahami di sini adalah peguam adalah wakil. You all yang bergaduh tak ada kena-mengena dengan saya. Jadi kalau mereka katakan ia dibawa kepada pandangan orang awam, kita membawa benda itu kepada publik untuk mengetahui. Wait, siapa yang buat defamation itu kepada publik dulu? Sekiranya ia tidak dibawa kepada publik, maka adakah keperluan itu untuk menjawab dalam publik? Tidak kan? Faham tak? Jadi, you got to be fair to yourself. Kalau kita preach, we have to preach what we actually do lah. Tak boleh kita kata, you buat macam ni. Tapi tak apa, I tak apa. Tak boleh macam tu. Jadi, kita kena adil untuk mana-mana case pun lah. Jadi, terpulang kepada mereka macam mana dia nak fikir. Saya tidak perlu memberi apa-apa penjelasan tentang apa-apa tindakan, memandangkan perkara-perkara ni adalah benda biasa. Peguam semua tahulah benda ni. Selepas dah berjadi sebegitulah, Nabilah Huda pun ada upload dekat Twitter dan IG dia sendiri kan, mengatakan yang kes yang kena sama 900K tu dia pun tak tahu apa-apa. Tiba-tiba Puan Hafizah sendiri ada hantar press kepada media dan sebagainya. So mungkin Puan Hafizah ada nak berkata apa-apa mengenai perkara tu? Okay, untuk 900,000 LOD, kita membuat bagi pihak aktivis kan. So aktivis ini was badly tarnished juga sama. Dia katakan mencuri barang, dipanggil apa benda lah. Adalah benda-benda dia cakap lah. So yang menjadi punca kepada surat tersebut dikeluarkan. So saya rasa tak ada masalah pun dan tak perlu nak dijelaskan pula. Sebabnya apabila dia dikeluarkan secara publik, saya rasa reputasi tersebut juga perlu diselamatkan secara publik.